potong rambut macam korang ke, mungkin kita boleh pakai serban ke semayang kan, contoh. Tak chill korang, tak chill. Gara-gara berperwatakan lembut, seorang pemuda meluahkan rasa tekilannya dengan sikap segelintir jemaah yang menghina dan menjadikannya bahan lawak ketika ingin solat di surau. Menerusi video yang dikongsikan di akaun TikToknya, pemuda tersebut turut berpesan kepada orang ramai agar tidak menjatuh hukum dan menghina golongan sepertinya yang ingin bersolat. Dia yang ketika itu berada di surau di sebuah hospital bagaimanapun meminta agar orang lain dapat mendoakannya dan rakan-rakan sepertinya. Assalamualaikum korang. Saya nak bagi satu pesanan lah untuk rakyat Malaysia yang suka pergi surau, yang suka pergi masjid. Okey, kalau korang nampak orang macam saya, pondan-pondan atau bapak-bapak yang pergi masjid, nampak pondan tu pergi, tolonglah jangan gelakkan dia. Tolonglah jangan nak tertawakan dia. Kita nak pergi menghadap Allah ni kan. Takkanlah korang nak gelak. Nampak pondan sikit gelak, nampak pondan sikit gelak. Janganlah macam tu korang. Okay, korang doa je baik-baik. Korang dah solat tu, korang doa lah. Mereka tahu kita orang boleh potong rambut macam korang ke, mungkin kita orang boleh pakai serban ke semayang kan, contoh. Tak chill korang, tak chill. Okay, tak chill, tak chill. Sedih sangat saya rasa. Kenapa orang nak tertawakan kita pergi solat tu? InsyaAllah. Di ruangan komen, warga net memberikan kata-kata semangat, malah ada yang berasa simpati dengan pengalaman buruk lelaki tersebut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alihi wal ahibba.